Nah, kita lihat uswah, keadaan uswah lagi libur ya, saat libur. Ini brosur-brosur. Nah, ini meja tenis. Kenang-kenangan dari angkatan 229. Ya, makasih angkatan 229. Nah, ini struktur organisasinya. Oh, ini paling ganteng nih, gak ada saingan. Yang lain cantik-cantik semua. Nah, ini panahan. Ini perpustakaan dan piala-piala. Ini majelis. Biasanya penuh sama santri, ini kosong. Nah, yang ini jemuran masih banyak yang tersisa. Pada ditinggalin, gak butuh kayaknya. Ini bak mandinya. Wadah sepatu. Ini bak mandi yang ada di dalam. Nah, yang ini kamar-kamar yang ada di bawah. Kamar staff. Ini lagi dibangun. Jadi berantakan banget. Atasnya ini lagi dibangun, belum jadi semua. Kita lihat kamar-kamar yang ada di atas ya. Sebelah sini dulu. Nah, ini yang sebelah barat. Biasanya dipakai untuk kelas 3, kelas 3. Ini bawahnya tadi, yang jemuran tadi. Ini ada kamar mandi yang sebelah atas. Tapi masih ada masalah. Ini yang lorong sebelah selatan. Oh iya, yang baru dulu. Ini baru jadi 2 kamar. Rencananya nanti ada 4 kamar. Nah, ini belum selesai. Itu lorong sebelah timur. Nah, ini dia kamar-kamar di sebelah timur. Ini kamar pojok. Ini kamar yang cukup panjang. Nah, ini keadaan uswah saat libur. Nah, rencananya di sini nanti akan dibangun perpus. Nah, doain dan jangan lupa subscribe ya. Awas saya cek satu-satu nantinya ya. Ya, yuk subscribe.